Masjid Muhammadiyah yang dibina mengikut seni bina Cina di Taman Tasik Jaya Ipoh bukan setakat menarik umat Islam beribadat, tetapi mereka yang bukan Islam turut mengunjunginya kerana tertarik dengan pelbagai aktiviti dan kemudahan di situ. Bantahan terhadap masjid terbabit juga tidak lagi kedengaran berbanding ketika awal rancangan pembinaannya pada 2008. Selepas lebih 2 tahun dibuka, penduduk sekitarnya juga gembira kerana kewujudan masjid terbabit membuatkan kawasan perumahan itu lebih selamat kerana suasananya kini tidak lagi sunyi dan gelap pada waktu malam. Penolong Situsaha Jawatankuasa Kariahnya Muhammad Hafiz Ang Abdullah berkata, secara tidak langsung situasi itu mencegah perbuatan tidak bermoral berbanding ketika tapak masjid terbabit terbiar belum dibangunkan. Malah sejak dibuka, ramai penduduk bukan Islam berkunjung dan bersantai di masjid itu kerana bagi mereka suasananya cukup tenang dan nyaman ekoran tiupan angin yang dirasai di situ. Berbeza dengan bangunan Cina yang meletakkan imej naga pada bucu bumbung, Masjid Muhammadiyah meletakkan imej bulan sabit manakala hiasan motif bunga teratai digantikan dengan bunga raya yang juga bunga kebangsaan.